semuanya. Kali ini aku mau unboxing sepeda yang paling banyak banget orang cari, yaitu Element Troy. Sepeda lipat Element Troy Chrome Edition ini bisa dibilang barang goib, guys. Kenapa? Karena nyarinya itu susah banget. Cepet banget abisnya. Harga asli dari pabrikannya itu sekitar Rp5.750.000. Tapi jika kita beli di toko-toko sepeda, harganya langsung naik sekitar 8 juta sampai 11 juta loh. Gila banget kan harganya? Ya, karena sepeda lipat itu lagi happening banget sekarang. Kalian udah ada yang punya belum? Sepeda lipat Element Troy Chrome Edition ini punya dua warna, guys. Yang pertama warna gold dan warna merah biru. Aku belinya warna apa ya? Ayo tebak. Ya, aku beli yang warna merah dan biru. Tada! Ini dia penampakannya. Di dalam kardusnya hanya ada sepeda, lalu ada buku panduannya, sama ada kupon undiannya nih. Wah, bisa menang nggak ya? Element Troy Ten Speed Chrome Edition memiliki frame kromoli yang kuat dan tahan banting, rem cakram yang sangat pakem tanpa mengandalkan cengkeraman jari pada saat mengerem mendadak atau saat turunan tajam. Memakai teknologi hidrolik yang sama dengan pengereman kendaraan bermotor, guys. Banyak 10 pilihan kecepatan atau operan gigi untuk menghadapi berbagai medan tanjakan dan memberi fleksibilitas dalam berkendara. Handle grip dilengkapi dengan lock yang menjamin genggaman tidak slip, berputar atau bergeser ya. Penyimpanan praktis dan ringkas karena sepeda bisa dilipat di bagian rangka, handle post dan pedalnya. Roda juga dapat dilepas pasang dengan mudah dan cepat tanpa menggunakan alat loh. Dilengkapi dengan front block pada bagian frame depan sepeda yang bisa digunakan sebagai bracket tas. Front block memudahkan kita memasang, melepas, dan membawa tas di bagian depan sepeda, guys. Element Troy 10 Speed Chrome Edition warna red blue ini sangat ideal untuk kebutuhan kita yang tidak memiliki banyak ruang untuk penyimpanan karena bisa kita lipat ya. Nah, unboxingnya udah hampir selesai nih, guys. Gampang banget kan pemasangannya? Saddle postnya kita sesuaikan dengan tinggi badan kita ya, guys. Jadi saat genjot itu kaki kita tuh lurus, jadi nggak pegel.
subscribe, like, dan share ya. Follow juga Instagramnya Rumah_